Softcore yang ada di usaha repair home industri ini merupakan softcore yang di repair secara manual, di mana barang-barangnya itu banyak berasal dari bahan PVC dan bahan MK. Assalamualaikum bosku. Seperti yang kemarin pernah saya janjikan, ini untuk menjawab pertanyaan di komentar-komentar yang menanyakan sebenarnya apa sih softcore. Nah, ini bosku, gambarannya softcore itu seperti ini ya. Barangnya itu seperti ini. Dinamakan softcore ini kan sebenarnya ini lebarnya. Nah, ini short itu pendek. Jadi di sini kalau softcore-nya itu ukurannya 2x4, berarti yang sisi lebarnya itu jadi panjangnya itu lebih pendek. Ini namanya softcore ya. Ini lebarnya 2 feet, panjangnya 4 feet. Sebenarnya kalau untuk plywood 4x8, panjangnya ini jadi lebarnya. Nah, dimana nanti softcore ini dalam penyusunan plywoodnya, kalau 2 feet kali 4 feet ini disusun untuk mencukupi satu lembar plywood ukuran 4x8 feet sebanyak 4 lembar. Nah, ini yang posisinya melintang ya, melintang. Yang dikerjakan ini juga termasuk di softcore-nya. Softcore yang ada di usaha repair home industri ini merupakan softcore yang di repair secara manual, di mana barang-barangnya itu banyak berasal dari bahan PVC dan bahan MK. Jadi seperti ini. Ini juga softcore. Softcore 2x4, tebal berapa ini, Mas? 20. Ya, 20 2x4. Kalau punya Mas Gigan berapa ini? 2,7. 2x4. Nah, ini juga ini. Ini ukuran berapa, Mas? Oh, 65. 65. Tebelnya berapa? 2x4 juga. Nah, ini namanya softcore. Jadi produksinya ini softcore semua. Nah, bagian short itu pendek, core-nya itu dalaman. Jadi dalaman yang pendek untuk dalaman plywood-nya. Susunannya kan saling silang menyilang antara softcore dan longcore. Nanti akan membentuk 3 play. Selanjutnya setelah ada 3 play, longkornya diapit sama softcore ini, baru bagian luarnya dilapisi dengan bisbag. Jadi terbentuklah ukuran plywood ya untuk 5 play ya, 5 lapis. Seperti ini pengerjaannya, dikerjakan secara manual di home industri. Nah, karena ini di usaha home industri, nah, kita kasih dapat pesanan untuk bikin 2x4, dimana nanti kalau diproses di pembikinan plywood akan dijejerkan sebanyak 4 lembar untuk mencukupi kebutuhan 8 feet. Seperti itu bosku, untuk keterangan apa itu softcore. Itu softcore ini sebenarnya juga lapisan inti.
lapisan inti plywood. Nah, inti itu di dalamnya semua ya. Kalau misalnya untuk yang kualitas lokal ini seperti ini nggak apa-apa, jadi ini kan ada di dalam. Nah, yang di luaran ya feedbacknya ya harus bagus. Oke bosku, itu shotcore ya, jenisnya seperti itu. Pembuatannya seperti ini.